Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيد المرسلين إمام الناس أجمعين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah bagi hari ini kembali bisa hadir dan bergabung di majelis ilmu. Semoga niat dan usaha ini diterima Allah SWT. Kita sampai ke bahasan Syama'il Rasulullah di hadis Imam Baghawi, ada kitab Imam Baghawi hadis ke 233. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi akhbarana Abu Tahir Umar ibn Abdul Aziz al-Qashani قال أبانا قال أبانا أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أبانا أبو علي محمد بن أحمد بن عمر اللولوي بن عمر اللولوي قال أبانا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني قال أخبرنا مسدد قال أخبرني يحيى بن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم. Dari Imam Baghawi rahmatullahi alaih, dengan salatnya yang cukup panjang tadi sampai ke Muawiyah ibn Hakam. Muawiyah ibn Hakam ini sahabatnya. Ia berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atasa rajulun minal qaum, maka ada seseorang dari jamaah tadi bersin. Faqultu yarhamukallah, maka saya berkata yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim, maka orang-orang memandangku dengan mata mereka. Faqultu wa thukla umma, ma sya'nukum tangdruna ilayya, apa urusanmu melihatku demikian itu. Faja'alu yadribuna aydiyahum ala afkhadihim, fa'araftu annahum yusammituni, maka mereka memukulkan tangannya pada pahanya dan saya tahu mereka ingin membuatku diam atau mendiamkanku. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi selesai salat, bi abi huwa wa ummi ma darabani wala karahani wala sabbani, ya, ia tidak memukulku, tidak membenciku, tidak memakiku. Thumma qala, kemudian Nabi berkata, inna hadhihi shalah la yahillu fiha syai'un min kalamin nas, ini salat tidak boleh ada sedikit pun dari perkataan orang. Innama hiya at-tasbih wat takbir wa qira'atul Qur'an, itu hanya untuk tasbih, takbir dan membaca Qur'an. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan Nabi yang paling mendekati dengan bahasa di atas. Kisah Muawiyah bin Hakam, seorang sahabat, salat bersama Nabi, ada orang berzin. Dia mengatakan yarhamukallah. Ya, karena ngomong yarhamukallah, orang-orang lihat. Karena ngelihat malah ngomong lagi. Limadza tangduruna ilayya hakadha? Kenapa kamu lihat aku? Udah ngomong dua kali berarti ya. Kemudian karena ngomong maka para sahabat
memukulkan tangannya ke pahanya, mendiamkannya. Itu salah satu cara, kalau ada apa-apa salah satunya memukul paha. Kemudian ketika selesai sholat, Nabi sikapnya menasihati. Dikatakan tadi tidak mukul saya, tidak membenci saya, juga tidak memaki saya. Ia hanya mengatakan ini sholat, ini hadis sholat, yang artinya ini sholat, tidak boleh ada sedikit pun pembicaraan orang, tetapi itu untuk tasbih, takbir dan baca Quran. Ya, ini bab di bab tentang kelembutan Nabi dan pemahaman Nabi terhadap sahabatnya. Memahami orang lain ya, rekan, adalah bagian terpenting ketika kita ingin bermuamalah dengan orang, memahami orang lain. Mungkin lebih khusus memahami alasan orang bertindak. Setiap orang itu pasti punya kondisi. Nah, dalam kondisi itulah ia kemudian mengambil keputusan. Gitu. Orang akan bertindak atau bahasa lain mengambil keputusan persis sesuai dengan kondisi dia. Kondisi ilmunya, kondisi mentalnya, kondisi kejiwaannya, kondisi emosinya. Semuanya pasti bertindak. Nah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk memahami orang. Ini case-nya kan agak ekstrim ya. Orang sholat bersin didoakan. Karena direspon dilihat malah ngomong lagi. Ini menarik ya. Ini kan sudah apa ya istilahnya batal kalau mau dianggap batal sholatnya. Atau enggak ngertinya pada posisi yang enggak bisa dipahami. Tapi itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Makanya saya sering katakan jangan pernah menyangka sahabat itu satu level kesolehan. 100.000 4 orang itu ada yang kayak Abu Bakar, ada yang kayak Umar, ya ada yang kayak Muawiyah bin Hakam. Karena orang Islamnya kan beda-beda, ada yang Islam di awal, ada Islam di akhir. Ada yang karena punya harta cukup sehingga bisa intern mengikuti Nabi, ada yang sambil kerja. Bahkan Umar sendiri mengatakan, kan Umar itu tempat tinggalnya agak jauh dari masjid. Nah itu salah satu kelebihan Abu Bakar. Abu Bakar itu kalau tinggalnya dekat masjid, Umar tinggalnya agak jauh dari masjid. Umar itu bergantian ke Masjid Nabi. Tentu selain sholat jamaah ya, maksudnya kan kalau muhajirin kan rata-rata dagang. Berarti kan habis sholat subuh kayak gini ya, duha ya, dagang kan. Nah kalau sahabat-sahabat yang memiliki kecukupan, dia meskipun di luar sholat dia ke masjid. Karena nanti akan ketemu Nabi atau apa Nabi, kita dapat ilmu. Umar bergantian kan. Tanawabtu ma'a akhi, saya bergantian dengan saudaraku. Ketika aku datang, aku kabarkan apa yang aku dengar dari Nabi, dan nanti ketika dia datang, dia mengabarkan apa yang ia dengar dari Nabi. Perbedaan sahabat ini, atau mungkin bahasa lain, perbedaan rakyatnya Nabi ini, dipahami betul oleh Nabi. Sehingga lahir satu sikap yang demikian indah. Bahwa ketika orang melakukan tindakan yang dianggap salah, penyelesaiannya demikian baik. Kira-kira alasan yang paling dominan orang melakukan ini tidak tahu. Kalau tidak tahu, maka penyelesaiannya dikasih tahu. Selesai. Kan enggak perlu marah-marah, enggak perlu maki-maki. Misalnya, tapi kalau sebabnya karena perbedaan sudut pandang, ini kalau kita kembangin ya, berarti kan harus didengar sudut pandangnya, tidak bisa dihakimi, betul? Kalau tindakannya itu karena males ya, berarti kan disemangati. Kalau nanti tindakannya karena apalagi, kalau kemarin pas badui itu kan karena gak tahu, kasih tahu.
Sesimpel itu ternyata, ini omongannya gampang. Tapi karena kita tidak punya pemahaman atau tidak mau memahami orang, jadilah konflik. Sekarang ngebelanjut itu karena tidak mau memahami orang. Dan Nabi di sini oleh Imam Baghawi kan diberikan judul Bab fi rifqihi wa'tidhari, tentang kelembutan Nabi. I'tidhar itu gimana Nabi memahami orang lain, bahkan lebih khusus memahami alasan orang lain melakukan sesuatu, itu i'tidhar. Karena al-udhr itu maknanya alasan, i'tidhar yakni menerima alasan orang. Ya, pelajaran penting dari angle hadis ini atau hadis ini yang pertama, kita diajarkan oleh Nabi untuk memahami dengan baik orang lain dengan semua tingkatannya. Dan ayo akhlak ini dikembangkan. Setiap kita memahami orang lain. Menarik gak? Ini contoh dalam bab rapatnya sholat. Sunnah ya. Enggak sampai wajib. Meskipun ada ancaman. Kalau la tusawwun nasufakum aw la yukhallifannallahu baina qulubikum. Engkau rapatkan barismu, luruskan barisanmu atau Allah akan cerai-berikan kalian. Nah, di sinilah ada yang akhirnya mengatakan wajib karena ada ancaman. Tapi maksimal, karena ancamannya bukan neraka, bukan apa, maksimal hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Sehingga kalau dilanggar namanya makruh. Maksimalnya makruh tahrim namanya. Karena karoha makruh itu ada dua. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih itu makruh yang lebih cenderung ke mubah. Kalau makruh tahrim, makruh tapi cenderung ke haram. Nah, paling maksimal kalau tidak rapat itu makruh, tapi makruh tahrim. Ini tidak semua jamaah itu mau rapat. Ada orang yang enggak mau rapat. Nah, yang kayak gini ini tidak perlu maksain kau rapetin. Nanti sholatnya malah ribet ngurusin kaki. Gitu. Utama mana engkau ngurusin khusyukmu sama tata cara sholatmu yang baik, atau kau rapetin kakimu terus setiap saat? Itu namanya tidak memiliki kebijaksanaan memilih tindakan hukum. Karena ada utak, ada paling utama. Jadi kalau sekali dirapetin gak mau, ya sudah, berarti dia gak mau rapet. Beda-beda orang, namanya ada orang gak mau rapet. Terus kapan? Nanti dididik di pengajian, bukan dididik di sholat itu. Sehingga kejadiannya malah akhirnya, itu namanya, saya nyebutnya, ingin sunnah melanggar sunnah. Posisi kaki itu sunnahnya lurus, bukan jenggang. Tidak rapet, tidak lurus, tidak jenggang. Posisi kaki itu mirip bahu. Karena rapet itu kaki ketemu kaki, bahu ketemu bahu. Sip ya? Ini aturan sholatnya. Kalau bahunya nggak mau ketemu, kakinya ketemu, engkau namanya ikut sunnah, melanggar sunnah. Paham ya? Berarti kan kakimu jenggang, baumu gak kena, sholatnya jenggang sekali. Gak ada proses sholat jenggang sekali, itu gak ada. Artinya pilihannya, kau tidak rapat melanggar sunnah, kau jenggang juga melanggar sunnah. Jadi semangat dua-duanya. Nah, ini kan makanya dalam barisan itu kenapa dibariskannya sebelum berdiri sholat, pas lagi imam itu loh. Nah, itu ayo rapat sebelum orang takbir. Nah, giliran udah takbir, belum rapat, ingin rapat ini, repot ntar. Malah akhirnya kejelikan kaki ntar akhir. Ini makanya imam mohon agak dilurusin betul kalau lagi ngebarisin sholat. Imam betul yang jenggang mohon dirapetin. Ngerapetkannya oleh imam jadi enak, merasa orang dirapetin sama imamnya kan harus taat. Nah, kalau sudah berdiri sholat ya sudah, itu nasibmu. Kalau nggak renggang berarti kena makruh gitu. Yang salah satu ancamannya setan lewat
rongga-ronggamu itu akhirnya. Tapi perlu memahami orang lain dalam masalah ini. Karena ada orang yang dari kecil sholatnya enggak rapat masalahnya. Dari kecil sholatnya enggak rapat. Bapak-bapak pernah sholat enggak di masjid-masjid kampung itu? Renggang-renggang gitu, renggangnya bisa setengah meter, setengah meter, setengah meter, setengah meter gitu. Ya emang, lah orang kayak gini suruh rapat. Ya enggak mau rapat dia. Perlu memahami orang. Sampai akhirnya nanti bisa benar. Nah, akhlak ini kalau tumbuh, insya Allah akan banyak menyelesaikan masalah. Sangat banyak menyelesaikan masalah. Karena secara budaya, orang sini ini, orang Indonesia itu, Malaysia, Thailand, Brunei, orang timur lah. Itu orang yang tidak suka konflik. Aslinya orang sini itu. Harmoni itu bukan hanya budayanya orang Jawa. Orang Sumatera juga ingin punya harmoni. Kenapa kok dia memiliki filosofi hidup harmoni? Karena orang timur itu dimanja oleh alamnya. Kalau kita belajar sosiologi, pasti ada hubungan perilaku orang dengan kondisi alamnya. Alam di timur itu memang banyak suaranya indah, suara burung, suara pohon kelapa. Indah alamnya. Gemericiknya air, padang rumput, padang sawah gitu. Mereka sejak awal dimanja oleh alamnya. Jadi mereka damai, tentram, enggak suka berisik gitu. Sehingga engkau bisa, orang sekarang yang enggak mau memahami budaya orang, engkau itu bisa kekaget-kaget ada orang salah dibela. Karena dia dimaki-maki orang. Orang salah itu kalau kau maki-maki, yang dibela yang salah. Enggak masuk akal kan? Itu budaya di sini. Mohon maaf nih kalau kes dihukum bid'ah. Kau maki-maki yang dibela yang bid'ah. Karena orang sini enggak suka konflik. Nah, karena dia enggak suka konflik justru jangan memulai konflik, malah ditolak kebaikan. Sehingga perlu baik-baik, nanti diterima. Saya punya pengalaman banyak di bab masalah ini. Gimana saya nyelesain urusan di pondok saya dulu, di komplek yang saya tinggali. Karena saya masih ingat awal-awal nih, cerita kecil, gimana memahami orang. Adalah senam itu kan ada yang menggunakan jin ya kalau gak salah. Pokoknya ada sejenis senam, kok senam sih, bela diri, yang ditengarai pakai jin, konflik lah RW sama masjid tahun 2000 berapa agak, karena menurut orang masjid lagi ngundang ustaz itu ada jin, haram hukumnya. Nah, orang-orang yang ikut senam, kok senam sih, bela diri inilah, tahu apa namanya, enggak ada, ini murni tenaga dalam. Murni tenaga dalam. Ini gimana ini cara nyelesaikannya? Aku juga ngerti ini ada jin gak ngajin kan. Pas mereka latihan, saya berdoa kepada Allah. Tapi mereka gak tahu kalau saya berdoa. Pas mereka latihan, saya berdoa, saya ngelihat dia. Pas saya datang dari kantor, ya Allah, jika bila diri ini benar, maka izinkan 14 bata yang akan dipukul itu patah. Jika tidak benar, mohon tidak kau izinkan. Nah, berhari-hari sebelumnya itu patah 14 bata, kerak, bisa patah. Ya Allah. Tapi jika tidak benar, mohon tidak kau izinkan. Pas latihan gitu. Orangnya latihan, ini orang yang paling hebat. Enggak patah, kok kicang-kicang sakit, tak terkira kan. Nah, aku punya dasar nih. Semoga ini menjadi indikasi. Itu enggak tahu itu ada jin, enggak ada jinnya. Dari situlah aku coba sampaikan di masjid dengan cara lebih ini. Hilang. Tidak dicaci maki, enggak dihakimi, enggak macam-macam, enggak macam-macam. Hilang sendiri. Gitu. Jadi tidak perlu menggunakan caci makian dalam hal apa. Ya, ini adalah pelajaran pertama. Akhlak memahami orang lain. Yang kedua,
dari angle ini kita juga dapati gimana Rasul sendiri mengerti kondisi sahabat pada masing-masingnya. Lo kata tadi kan ada yang ngomong, ada yang ngelihatin. Kan unik nih sahabat lo. Demikianlah manusia. Orang soleh sekalipun tetap punya kondisi-kondisi kayak gitu. Sahabat kurang mulia apa sahabat? Sahabat kurang mulia apa? Sebagian bahkan dapat jaminan masuk. Selama dia manusia, tetap aja dia manusia. Tidak sempurna. Ini kira-kira kalau hari ini ya, kita sholat terus kemudian kalian saling lihat kayak gitu, kira-kira apa namanya? Orang gak ngerti sholat itu kira-kira. Ini sahabat, artinya ayo kita menerima kondisi sahabat kita itu lengkap dengan kelebihan dan kekurangan. Jangan dibalik. Kau minta sahabatmu seideal yang kau harapkan dan kau terima dirimu apa adanya. Terkadang orang itu meminta sahabatnya ideal. Dia mah gitu, gak syar'i. Dia mah gitu, gak baik. Dia mah itu pelit. Padahal dia sendiri pelit. Diam-diam orang meminta sahabatnya, termasuk ke ulamanya, ke ustadznya, ke DKM, ke orang seideal yang diharapkan. Mestinya mah kalau DKM mah begini, 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 begini gitu. Masa DKM begitu? Tapi lupa dirinya enggak ideal. Yang benar itu tuntutlah dirimu seideal yang kau inginkan dan terimalah sahabatmu apa adanya. Jika ia baik, dukunglah. Jika ia kurang baik, maka perbaikilah. Terus, itu salah satu makna yang terkandung dari hadis Nabi yang terkenal. Cuman kita tidak memahami baik. Ad-dinu an-nasihah. Qulna liman ya Rasulullah. Qala lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Agama itu nasihat. Nasihat itu apa coba? Ini banyak orang memahami nasihat itu ngasih tahu. Karena kan nasihat menjadi bahasa Indonesia namanya nasihat pula. Nasihat itu maknanya gurui, nasihatin, itu tukang nasihat dia, tukang. An-nasihah di dalam bahasa Arab maknanya adalah tindakan tulus. Bukan nasihatin itu. Kalau nasihatin itu bahasa Arabnya mau'idhah. Tapi kalau nasihat yang bahasa Arab itu terjemahnya tindakan tulus. Nah kalau terjemah kayak gini memang bikin ribet memang akhirnya. Seakan-akan agama itu nasihat, yakni seakan-akan orang beragama itu tukang nasihatin. Kan paling gak enak tukang nasihatin itu. Ini tukang nasihatin. Oh ada dia, pasti akan dinasihatin pasti. Tapi agama itu yakni tindakan tulus. Kalau agama nasihat diterjemahkan menjadi nasihat bahasa Indonesia itu yang mananya nasihatin ngomong itu enggak cocok ke belakangnya. Kepada siapa kita nasihat? Kepada Allah. Nasihatin Allah. Gimana? Terus li wali rasuli, nasihatin Rasulullah. Enggak, tapi an-nasihah maknanya al-amalu al-mukhlis, tindakan tulus. Gimana tindakan tulus? Tindakan tulus kepada Allah. Jadi enggak beribadah, bertindak tulus untuk Rasulullah, taat kepadanya, ikuti sunnahnya, mendukungnya, mencintainya. Tindakan tulus untuk pemimpinnya, mendukungnya, ngasih tahu, apa namanya, memberikan masukan. Tindakan tulus untuk sesama kaum muslimin. Nah kalau dia baik, kita dukung. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki. Tindakan tulus gitu. Tapi ya tulus itu gimana? Kau menerima kan? Demikianlah kita turunkan sampai ke level keluarga. Tuntutlah keluargamu, tuntutlah dirimu seideal mungkin dan terimalah anggota keluargamu apa adanya. Sambil terus kau sempurnakan, jangan dibalik-balik. Ini bagian dari akhlak yang tampak dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan sahabatnya coba nih. Ada yang begini, yang begini, yang begini, begini. Ini kan sahabat.
Dan Muawiyah bin Hakam itu salah satu sahabat yang sering menceritakan hadis Nabi. Gitu. Dan sahabat yang lain tadi yang lihat Muawiyah bin Hakam ngomong tadi kan sahabat pula itu. 100.004 sahabat itu. Macam-macam tindakannya. Tapi itu tetap aja Nabi mengatakan ashabi kan nujum. Sahabatku bagai bintang. Gitu. Idaqtadaitum ihtadaitu. Kalau ikuti mereka, kau akan dapat petunjuk. Cukup ia menjadi sahabat Nabi, ia telah mendapatkan kemuliaan. Gitu. Karena ia telah dipilih oleh Allah untuk mendampingi makhluk pilihan Allah dalam rangka menegakkan agama Allah. Dari situlah kelebihan dicapai. Pelajaran yang ketiga, Nabi simpel sekali di dalam memberikan solusi dan mau'idah. Enggak panjang gitu. Nasihat langsung, ini sholat tidak boleh ada omongan orang. Ini untuk tasbih, zikir, dan baca Quran. Tasbih, takbir, dan baca Quran. Nah, simpelnya konten itu termasuk bagian dari ciri Rasulullah. Rasul itu disebut jami'ul kalim, yakni orang yang kalau bicara itu simpel penuh makna. Nah, Nabi sendiri kalau melihat hadis-hadisnya kan semenjen setengah baris, tiga baris gitu kan ya. Bahkan di Haji Wada itu enggak sampai sebaris, satu baris kurang. Khutbah Haji Wada itu enggak sampai sebaris. Nah, ternyata kalau kita bergaul lebih, orang-orang yang punya budaya simpel itu ya si komentarnya itu simpel. Itu yang memungkinkan orang untuk tumbuh. Karena dalam setiap perkataan selalu punya dua peluang. Menjadi lembahmu, jurangmu, atau menjadi gunungmu kan. Engkau terangkat oleh pernyataanmu atau kau justru jatuh oleh pernyataan. Nah, kalau orang biasa ngumbar pernyataan, tidak biasa memiliki akhlak kayak Nabi ini, suka kejedet-jedet. Jadi Nabi memberikan contoh perkataan yang simpel-simpel. Ini sholat hanya untuk tasbih, takbir, sudah. Nah, gitu aja. Nah, memang kalau kita pilih-pilih gitu ya, kalau kita coba raba-raba dari semua teks hadis Syama'il, Nabi itu sebenarnya cenderung, profilnya itu cenderung diam aslinya itu. Cenderung bukan orang yang banyak ngomong. Nabi itu profilnya lebih cenderung wakor namanya. Wakor itu wibawa, kalau bicara keukur. Kira-kira kalau diterjemahkan sekarang begitu. Kalau bicara itu keukur, tidak ngomong panjang lebar. Nah, cuman kalau kita ngaji kayak gini, kalau simpel cuma 2 menit, nanti bubar ya. Nah, itu dulu kita diskusikan untuk di pondok. Gitu. Apakah mau kita ngikuti Nabi aja ya? Kalau ngasih kajian ya 2 menit, 3 menit gitu. Terus udah pergi aja. Bubar itu nyantainya. Nah, sehingga di bab ini ada kebijaksanaan lah di bab ini karena untuk penjelasan mungkin boleh. Para ulama akhirnya juga memahami sejak zaman salafus saleh, sejak zaman ada dua akhirnya dikatakan. Kalau majlis ilmu, ilmu nih itu boleh panjang lebar. Karena dalam rangka penjelasan. Tapi kalau majlis mau'idhah, mau'idhah harus simpel. Supaya pesannya nyampe. Khutbah Jumat itu bukan majelis ilmu, itu majelis mau'idhah. Hendaklah singkat. Tapi kalau ini majelis ilmu, ini kajian, ini boleh panjang lebar. Nah, jadi para ulama akhirnya memiliki menjelaskan budaya Nabi itu akhirnya menjadi dua kategori. Kalau majelis ilmu harus panjang lebar. Dalam arti perlu jelas. Nah, kalau mau'idhah apalagi mau'idhah yang sangat personal, enggak boleh lama tuh. Ini kan mau'idhah sangat personal. Ke Muawiyah 2-3 kata udah selesai. Khutbah Jumat juga sama. Kalau bisa lebih itu kan 15, lebih singkat lagi bagus. 10 menit misalnya. Jangan panjang-panjang. Karena yang penting kontennya masuk.
Karena kalau khutbah itu tradisi salafus saleh emang sebentar. Nah kalau kajian lama, gak ilmu kan. Apalagi kalau ngafal, ya duduklah gitu. Karena min fikhil mar'i qalla kalamuhu wa tala salatuhu. Termasuk fikihnya seseorang itu kalau khutbahnya singkat, salatnya yang lebih lama. Dibalik, bukan dibalik. Khutbahnya lama, salatnya singkat. Enggak. Khutbahnya singkat, salatnya yang lama. Kalau mau dipendekin aja enggak apa-apa. 10 menit. Kalau perlu dipendekin lagi 5 menit. Khutbahnya kultum gitu aja. Jadi salatnya yang lama. Tapi memang masuk jelek gitu nilainya itu. Dalam majelis mau'idah itu tidak boleh kontennya lebih dari 3 poin. 3 poin hilang dia. Enggak masuk. Orang enggak masuk ke hati. Karena mau'idah itu kan bukan apa sih isinya, enggak. Aku tadi disuruh apa? 1 2 3. Dah simpel, dah pergi. Tegakkan salat misalnya. Apa? Dah. Nah, Nabi memang apalagi yang personal nasihatnya simpel-simpel. Sementara kalau khutbah agak panjang, itu pun juga tidak lama. Ini bagian dari apa yang kita bisa contoh dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah terakhir pelajaran dari bab ini ditegaskan oleh Nabi ya. Dari tindakan ini ada pelajaran masalah fikih. Pertama, tidak boleh ada perkataan orang. Maka para ulama mengatakan kalau ada orang ngomong sholat hukumnya batal. Meskipun ngomongnya pakai bahasa Arab. Wah, lu kan ngomong bahasa Arab. Jadi kalamun nas. Kalamun nas itu omongan antar orang. Tapi kalau pembicaraan disampaikan kepada Allah namanya doa. Boleh, paham ya? Yang enggak boleh itu kalamun nas. Makanya la yahillu fiha syai'un min kalamin nas, kalam manusia. Kalau kalam kita sampaikan kepada Allah namanya doa. Itulah para ulama mengatakan doa waktu sholat meskipun ghairu ma'thur boleh. Nah yang jadi masalah kalau doa itu menggunakan bahasa selain bahasa Quran, bahasa Arab. Yang rajih kalau doa selain bahasa Arab, kalau ghairu ma'thur hukumnya batal. Agak berbeda ini di majmu' Imam Nawawi. Doa kalau bahasa Arab meskipun ghairu ma'thur maka tidak batal. Gitu. Tetapi kalau doa bahasa selain Arab meskipun ma'thur batal. Karena dianggap perkataan orang. Kira-kira pemahamannya kayak gitu. Misalnya Rabbana atina fiddunya ya Allah gitu. Ya. Misalnya ustaz doa ya Allah ya Rabb kami berikan kami kehidupan, batal salatnya. Jadi memang yang rajih para ulama khilaf sebenarnya. Kalau doa yang ma'thur jelas sepakat boleh. Terus doa bahasa Arab ghairu ma'thur boleh. Nah, bahasa selain Arab yang ghairu ma'thur hukumnya dianggap kalamun nas, batal. Sehingga perlu di, makanya pada waktu sujud kalau tidak bisa doa ghairu ma'thur atau doa berbahasa Arab, ya akhirnya doanya di hati. Jangan diomongin, diomongin jadi batal. Nah, Rasul menegaskan salat itu tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Kan isinya kan tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Memang isinya cuma tasbih, takbir dan qiraatul Quran. Hanya untuk itu. Nah, qiraah itu pas berdiri, tasbih takbir bar di luar berdiri. Kita lanjut ya. Jadi ada 4 pelajaran penting semoga. Qala al-Baghawi rahmatullahi alaihi bisa nanti langsung saya lanjutkan langsung ke Abu Hurairah. Bisa nadihi an-Nabi Hurairah. Kalau baca hadis ini sekedar info. Karena saya kan tidak ketemu Imam Baghawi. Gak bisa tiba-tiba saya ngomong qala hadatsana al-Mutahhir. Keliru lah. Kan maknanya al-Mutahhir bin Ali berkata kepadaku, ku ini adalah Imam Baghawi. Lah saya kan bukan Imam Baghawi di sini. Gak bisa tiba-tiba hadatsana al-Mutahhir, gak bisa. Makanya harus ada qala al-Baghawi. Bahkan kalau lebih legit, karena saya tidak ketemu Imam Baghawi, saya hanya ketemu kitabnya,
Kalau baca hadis, wajadna fi nuskhati al-Imam Baghawi annahu qol. Saya temukan di nuskhahnya Imam Baghawi bahwa ia berkata haddatsana al-Mutahhir. Sampai ketemu Abu Hurairah. Makanya kalau baca hadis riyadhus shalihin itu misalnya langsung an-Nabi, dia jauh. Benar agak ada pengantarnya. Karena kan kita enggak ketemu sahabat. Jauh kan. Ya, qala al-Baghawi rahmatullah alaihi bi sanadihi, dengan sanadnya sampai Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Bahwa Abu Hurairah itu berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syarib. Nabi didatangkan kepada Nabi seorang laki-laki yang telah minum khamr. Ya, dia ada seorang sahabat minum khamr, dibawa ke Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idribu. Maka Nabi mengatakan pukullah dia. Kan kalau orang minum dipukul 40 kali ya. Famina dharib biyadihi, ada sebagian kita yang mukul dengan tangannya. Pak. Misalnya kayak gitu ya. Wa minna dharibu binakli, ada yang mukul pakai sendalnya. Namanya orang minum khamr. Wa minna dharibu thawbi, dan ada sebagian kita yang mukul dengan bajunya. Ya mungkin kayak gini kan langsung pak 40 kali. Gendengnya juga ya. Falaman sarafa qala ba'dul qaum, begitu Nabi pergi, qala ba'dul qaum, ada sebagian orang berkata akhzakallah, semoga Allah menghinakan. No. Karena udah dosa besar ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqulu hakadha, jangan mengatakan demikian. Wala tu'inu syaitana alai, dan jangan kau bantu setan menghinakan saudaramu. Walakin qulu rahimaka Allah, tapi katakanlah rahimaka Allah, semoga Allah merahmatimu. Keren enggak? Ada orang minum didatangkan ke Nabi. Nabi menyuruh pukullah. Itu menetapkan hukum ya. Karena si hukuman orang minum itu dipukul 40 kali. Atau disebut ditakzir 40 kali, dicambuk 40 kali. Nah, dipukul 40 kali kan. Kemudian ketika selesai, ada orang mengatakan ahzakallah, semoga Allah menghinakan. Kedengaran Nabi, dilarang oleh Nabi. Jangan mengatakan itu, semoga Allah menghinakan. Dan jangan setan bantu menghinakan. Kalau kau doakan dia, Allah menghinakanmu, menghinakan dia, maka sama saja membantu setan untuk menyesatkan hamba ini. Kalau Allah menghinakan, ya ini doa, hati-hati dengan doa buruk. Akhzakallah, semoga Allah menghinakanmu, kan dia buruk kan, tadi minum. Kalau kau doakan begitu, berarti engkau meminta Allah menghinakan saudaramu ini. Maknanya Allah menghinakan saudaramu apa? Allah tidak kasih hidayah padanya. Allah tidak bimbing dia. Dia akan menjadi orang yang berdosa. Kalau demikian, maknanya kau bantu setan menyesatkan saudaramu, membantu setan membuat dia tidak bisa baik. Tapi katakan rahimakallah, semoga Allah merahmati. Kalau kau doakan saudaramu yang salah ini dapat rahmat, maka sebentar lagi dia dapat hidayah, dia jadi baik. Setannya ya gigit jari. Bisa dipahami ya. Asli doa untuk siapapun, termasuk orang yang jahat, itu doa baik. Asli doanya. Kalau ada orang kafir, tukang maksiat, orang fasik, doanya Allahumma hadihi, ya Allah berikan petunjuk dia. Saya mau nanya nih, serius nih, ini bukan masalah emosi-emosian. Ada orang jahat, kau pilih mana? Dia masuk neraka ya, atau orang jahat ini akhirnya dapat hidayah masuk surga? Kau pilih mana? Halo? Puas ya, puas, neraka, puas gitu.
Engkau pilih mana, orang jahat ini terus jahat terus dan jahatin engkau, atau orang jahat ini kau doakan beda akhirnya baik sama engkau? Jadi kalau yang masih jauh dapat hidayah, itu doanya Allahumma hdihi. Nah, Rasul sering mendoa Allahumma hdi, Allahumma hdi, Allahumma hdi. Seperti doanya Rasul kepada ibunya Abu Hurairah. Kalau kita ngikutin emosi, misalnya nih contohnya, kan Abu Hurairah entah gimana di sore hari itu Abu Hurairah agak kenceng ngajak ibunya masuk Islam. Ibunya enggak suka, marah. Karena ibunya marah, Abu Hurairah sedih. Karena Abu Hurairah itu sangat hormat sama ibunya. Nah, sedih dia datang ke Nabi. Ngelihat wajah Nabi sedih ini, Rasul bertanya, kenapa ya? Malakah Abu Hurairah? Kenapa Abu Hurairah? Diceritakanlah tadi, ibuku tadi. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan emosi, sini, sini, sini ibumu. Ini orang kafir kurang ajar nih sama sahabat saya ini. Hei bu, udah tua loh. Mikir, neraka loh. Tapi enggak Rasul. Begitu mendapati Abu Hurairah sedih, karena tadi ibunya marah pada dia, padahal bener Abu Hurairah kan? Kan bener siapa? Bener Abu Hurairah. Wong dia ngajak masuk Islam. Akhirnya Abu Hurairah minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abu Hurairah. Doakan untuk ibunya Abu Hurairah. Rasul langsung angkat doa, Allahumma hdi umma Abu Hurairah. Ya Allah berikan hidayah ibunya Abu Hurairah. Abu Hurairah pulang gak bisa berdoa. Dibuka, ibunya senyum-senyum sudah. Malah kayak Abu, kenapa? Assalam, saya masuk Islam. Hah, masuk Islam? Seketika itu tadi udah marah-marah, dapat doa Nabi, masuk rumah, masuk Islam. Yang rubah hati orang siapa? Nah, ada beberapa case Nabi mendoakan buruk. Itu salah satunya Dzakwan, Urainah, karena dia khianat. Yani utusan Nabi, Nabi mengutus orang 70 orang ke kabilah mereka, ke arah Najd, ke arah Riyad. Tinggal mereka ke arah Riyad, Najd. Di tengah jalan mereka dikepung, 70 utusan Nabi ini dibunuh semua. Akhirnya Nabi berdoa buruk, Allahumma alaika, dan seterusnya. Udah langsung dapat perkara buruk. Tapi jarang Nabi mendoakan buruk. Biasanya yang sudah melampaui batas-batasnya yang enggak bisa di satu dua. Kembali ya doa. Bisa, tapi kalau dia masih dalam Islam, maka doanya yarhamukallah atau rahimakallah. Semoga Allah merahmati. Jadi kita diajarkan oleh Nabi ya, di hadis ini pelajarannya, pertama ini lebih ekstrim lagi, ada seorang sahabat minum dan itu tidak kehilangan sahabat. Salah satu yang membuat saya itu catat betul, salah satu yang membuat kaum muslimin ini gak bersatu, karena diam-diam kaum muslimin itu tidak menerima kekurangan sahabatnya yang soleh itu. Kita mau nanya nih ya, orang soleh itu definisinya apa? Orang yang gak pernah berbuat salah, itu namanya maksum. Orang soleh itu orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Nah, itu soleh. Orang-orang yang kebaikannya lebih dominan daripada keburukannya. Apakah dia tidak punya keburukan? Oh, punya keburukan, cuman enggak dominan. Tapi kalau orang fasik, itu orang yang keburukannya dominan atas kebaikannya. Jadi hari-hari itu yang tampak dia dosanya, enggak sholat, minum, nyuri. Kayak ini baik, halal. Ya udah, apakah dia, apakah orang fasik enggak punya kebaikan? Punya, tapi enggak dominan. Sama sebaliknya, apakah orang saleh enggak punya keburukan? Punya, tapi enggak dominan. Sip ya. Nah,
kepada orang soleh ini, bersyukurlah atas kebaikannya dan lapanglah atas keburukannya. Ada orang soleh yang gak bayar utang, ya Allah nanti bayar utang, ada bayar utang payah, jadi ingetin dan lain sebagainya. Karena kalau kau terus kecewa dengan orang soleh, terus mau tidak kecewa sama siapa? Itu sama dengan di dakwah, gara-gara memahami ayat kurang pas. Kan kabura maktan indallah antaqulu ma la taf'alu, dosa besar kau berkata yang tidak kau kerjakan. Jadi kalau kita mengatakan dan tidak kita kerjakan, maka kita dosa besar. Makanya kalau dakwah harus ngerjain. Itu makna pertama. Kalau makna kedua adalah kau mengatakan yang tidak kau kerjakan, yakni dusta. Dan misalnya, Pak tadi kau makan, enggak? Padahal makan kan mengatakan yang tidak dikerjakan kan, padahal kan dia makan, mestinya ngomongnya aku makan. Atau kebalik, tadi kita tidak makan, kita ngomong aku tadi makan. Itu namanya mengatakan yang tidak dikerjakan. Ya ini ayat itu masalah dusta, tafsir kedua itu. Seandainya pada tafsir pertama sekalipun, pada tafsir pertama sekalipun itu tidak pernah bisa dipahami, gara-gara kita tidak mengerjakan, akhirnya kita tidak boleh mengatakan. Kenapa? Kenapa ayat dakwah itu berdiri sendiri dan ayat ini berdiri sendiri? Yakni dakwah itu tetap wajib dan mengerjakan konten dakwah juga wajib. Bukan berarti kalau kita enggak mau mengerjakan maka perintah dakwah tidak wajib. Enggak, tetap wajib. Itulah Ibnu Taimiyah mengatakan rumusan dari bab itu. Kepada para ulama, jika engkau baru berdakwah setelah engkau tidak punya kesalahan, maka kau sampai kapanpun gak pernah berdakwah, karena kau pasti punya kesalahan. Karena kalau kau takut ayat itu sehingga sampai kau tidak berani berdakwah, maka kau juga melanggar ayat yang lain ketika diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Paham ya? Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, kepada masyarakat, hai masyarakat, jika kau baru menerima dakwah dari orang yang tidak pernah berbuat salah, maka sampai kapanpun kau tidak akan pernah terima nasihat, karena hanya dari Nabi lah kau bisa diterima nasihat. Maka orang mukmin itu menerima nasihat dari siapapun. Bahkan kalau orang jahat itu kok memberikan nasihat baik untukmu, kerjakanlah. Lah yang dosa kan dia, engkau kan dapat nasihatnya, bagus kan? Misalnya nih, ada peminum ngomong ini, tukang minum nih, bang, lo jangan lewat situ, ntar lo digebukin sama teman-teman gua lagi marah nih. Enak aja lo minum nasihatin gua. Bodoh enggak? Tapi kalau kita dalam nasihatnya kan selamat kita jadinya kan? Bener enggak kira-kira? Bang, lo rajin sholat, jangan enggak gua, udah telanjur. Udah tua, sholat juga enggak ngerti, baca Fatihah aja gua enggak hafal. Udah sholat aja lo. Nanti gue tetangga sama lo deh, biar nanti kalau mati lo doain. Ini kata si preman ini. Terima gak nasihatnya? Lo sholat kagak, nasihatin gue sholat. Yeay, dibilangin baik gak mau. Biarin gue yang jahat, lo jadi orang baik aja. Bener gak gitu? Banyak, jahat sok suci kayak itu banyak. Bagus juga nasihatnya, gak apa-apa. Gitu. Ada koruptor. Wajah koruptor, lo gak usah deh, lo anak baik, udah. Pokoknya kalau lo dapet aneh yang bisnis yang dosa-dosa, kasih ke gua, lo kan gak mau kan? Udah kasih aja ke gua, gitu. Di lapangan mah ada aja gitu. Jadi ada orang gini, kan di kantor itu kan ada orang yang gak mau makan haram kan? Ini. Lo gak mau ya? Sini kasih ke gua dah. Kalau lo kan orang suci, ya udah deh lo yang suci. Kalau yang dosa-dosa kasih ke gua. Gua mau udah dosa-dosa dikit apa ya? Orang. Tapi kan nasihatnya bagus kan? Bagus, makanya kata Ali bin Abi Thalib, "Undur maqal wala tangdur." Lihatlah yang dikatakan gitu. Jadi, kami ulangi. Nabi menerima sahabatnya yang tadi yang minum dan tetap doanya baik. Rahimakallah. Karena nanti kalau didoakan dapat rahmat, berarti insyaallah berhenti dari maksiatnya. Nah, di sinilah kita turun
kita punya anak, punya pasangan, mungkin punya tetangga, mungkin enggak bagus. Jangan berdoa buruk, awas ya setan ini. Ini anak kurang ajar banget ini. Ya semakin kurang ajar. Ya Allah, semoga Engkau rahmati anak yang masih begini ini. Kasih hidayah, ya, bagus. Itu yang dikatakan putuslah lingkaran setan dalam pendidikan atau pengasuhan. Karena anaknya kurang taat, anaknya nakal, anaknya mungkin kurang baik, maka bapak ibunya marah. Karena bapak ibunya marah, maka akhirnya doa buruk jatuh padanya. Pokoknya tak doakan loh ya, yuh, pokoknya gitu. Nah, karena doanya bapaknya buruk, maka Allah terima doanya. Karena ridha ridha, maka anak ini semakin buruk. Karena semakin buruk, semakin menyakiti ibunya. Ibu bapaknya semakin, karena semakin tersakiti, semakin buruk pula doanya. Akhirnya semakin terjerembab. Harus diputus itu lingkaran setan. Anaknya kurang bagus, ibunya tetap lapang. Bapaknya lapang. Doanya baik, ya Allah, anakku seperti yang Kau saksikan, yang Kau lihat dan Kau tahu. Berikan ia hidayah. Akhirnya anak ini baik karena Allah kasihkan hidayah. Karena anak ini baik, maka ibunya semakin senang. Doanya semakin baik lagi. Allah, anakku berubah. Berikan hidayah berlimpah-limpah padanya. Semakin baik. Maka hidayah Allah turun padanya semakin baik. Semakin baik, ibunya semakin ridho. Sampai, ya Allah, aku ridho padanya. Ridhailah dia. Maka Allah akhirnya ridho padanya. Dia semakin baik. Paham ya kira-kira. Gitu. Berusahalah doa baik. Jangan doa buruk. Seandainya ingin doa buruk, diempet aja. Mendoakan yang jahat-jahat itu doain bagi Allah, berikan ia hidayah, berikan ia hidayah. Setuju enggak? Alhamdulillah kalau setuju. Berarti memahami akhlak Nabi betul. Ini betul-betul kita selami Nabi itu kayak apa. Oke ya. Nah, Nabi menerima sahabatnya yang begitu itu dan doanya masih baik. Rahimakallah. Bayangin aja, padahal sudah minum. Padahal itu sahabat. Maka kepada teman-teman kita yang hari ini yang bisa jadi sholatnya masih belum lengkap, mungkin masih ada dosanya, dosa besar na'udzubillah ya, mungkin ada perdebatan masalah sunnah atau bid'ahnya, bersikap kepada sahabat ini. Jangan, istilah kata kalau dalam bahasa Quran, jangan lebih sunnah daripada Nabi. Jangan lebih sunnah daripada Nabi. Standar patokan sunnah ya Nabi kan. Gitu. Itu sama saja zaman dulu, jangan lebih Golkar daripada Pak Harto. Oh, Pak Harto aja biasa aja, nanti lebih Golkar. Atau jangan lebih NU daripada Hasyim Asyari. Hasyim Asyari gak gitu-gitu amat ente. Jangan lebih NU daripada Hasyim Asyari. Gitu. Jangan lebih Muhammadiyah daripada Kiai Haji Dahlan. Itu Dahlan jadi biasa aja kok, nanti saya ribet amat begitu. Jangan lebih sunnah daripada Bin Bas. Gitu. Bin Bas biasa-biasa aja gitu. Itu kok gitu-gitu amat. Dan macam-macam kayak gitu. Jangan sampai lebih sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jangan lebih Indonesia daripada Pak Karno, biasa aja. Lebih Indonesia banget, sampai ultra nasionalis gitu. Jadi kita diajarkan oleh Nabi sikap yang luar biasa. Nah, terakhir pelajaran dari apa namanya hukum ya, ada bab hukum di sini ya. Hukuman bagi yang minum khamr itu hukumnya dipukul 40 kali. Nah, bagi yang pas minum kok belum ada hukumannya kayak gini, maka penyelesaiannya pakai taubat. Orang-orang yang punya dosa besar yang enggak dapat hukuman kayak begini, penyelesaiannya adalah pakai taubat. Ya kalau taubatnya diterima, ya berarti insyaallah selamat. Kalau enggak, beda lagi urusannya di akhirat kayak apa nanti. Makanya semoga kita semua terhindar dari yang kayak gini semua. Mungkin demikian materi pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dakwah ini kan memerlukan finansial. Finansial. Nabi dulu gimana dakwah itu?
Dari mana dia? Uangnya. Uang. Karena dia dakwah itu kan dibayar. Beda sama sekarang. Apa usaha? Jadi Nabi itu pada waktu muda kan gini ya, Nabi itu kan kalau di dalam kategori level sosial kan ashraf ya, elit. Karena Nabi itu cucunya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu pimpinan Quraisy. Kabilah membentuk kabilah besar namanya Quraisy. Kan Quraisy itu ada fan sub kabilahnya kan banyak, ada Bani Tamim, ada Bani apa? Termasuk Bani Hasyim. Nah, yang mimpin Quraisy itu Abdul Muthalib. Salah satu sebabnya karena dia menemukan air Zamzam. Nah, Ashraf. Abdul Muthalib itu kaya. Nah, artinya Nabi itu hidupnya di area situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu muda akhirnya kan menjadi mitranya Khadijah. Dari situlah kekayaan Nabi terkumpul. Kemudian setelah nikah, kekayaan itu akhirnya dikerjakan berdua. Masih dijalankan oleh Maisarah. Ya kan? Karena awalnya kan Nabi kan menjalankan usahanya Khadijah kan? Sebelum jadi Nabi dan masih muda. Nah setelah umur 25 akhirnya Nabi nikah itu, berarti hartanya nyatu. Dalam arti Nabi masih menjalankan usaha itu bersama Khadijah sudah jadi istrinya, dibantu sama Maisarah. Maisarah itu laki-laki ya, namanya Maisarah, bukan perempuan tuh Maisarah. Cuman Maisarah, iya, kan orang Maisarah itu laki. Maisarah itu nama laki untuk orang Arab. Di sini dipakai nama perempuan. Sama dengan Su'ad. Su'ad itu di Arab dipakai untuk nama perempuan. Su'ad. Di sini dipakai nama laki-laki. Yang beda-beda pemahaman. Sirin itu dipakai laki, dipakai perempuan. Di sana laki juga sirin, perempuan juga sirin. Di sini sirin dipakai laki dan masih mending kalau sirin. Tapi ada yang kebolak-balik. Nah, kemudian setelah Rasul menjadi Rasul, maka Nabi sudah tidak lagi ngurusin usahanya yang menjalankan Khadijah sama Maisarah dan pegawai yang lain. Sip ya. Sampailah kemudian harta yang banyak ini mulai terkikis dipakai sama Nabi. Itulah yang disebut oleh Nabi tentang Khadijah, dia memberikan hartanya untukku. Kan ketika Aisyah itu cemburu banget tentang dengan Khadijah karena Rasul masih menyebut Khadijah gitu kan. Dan Khadijah udah wafat. Kata Khadijah, "Gimana aku tidak mencintainya? Ia orang yang pertama kali beriman sebelum orang-orang beriman. Dia orang yang memberikan anak padaku, yang lain tidak ngasih anak untukku. Terakhir dia memberikan harta untuk." Jadi itu harta Khadijah diserahkan ke Nabi untuk dipakai jalan dakwah. Jadi Nabi praktis kalau di dalam bahasa orang manajemen, Nabi sampai umur 40 itu bisnis, menjalankan bisnisnya sendiri bersama istrinya. Kemudian setelah menjadi Nabi 40, Nabi sudah investor, usahanya dijalankan oleh pegawainya, dipimpin oleh istrinya. Hasil dari itu dipakai oleh Nabi kemana-mana, itu dipakai oleh Nabi sampai habis di tahun ke-10 kenabian. Itu habis, itu harta Khadijah habis-habis. Jadi Khadijah meninggal, itu hartanya sudah habis untuk dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makanya Nabi mengenang betul. Itulah saat Nabi miskin. Nabi itu kaya sampai meninggalnya Khadijah. Setelah meninggalnya Khadijah, Nabi miskin. Itu terkenal, Nabi miskin. Makanya kalau yang miskin ikuti Nabi pas miskin kayak apa sikapnya. Itu Nabi sudah enggak punya istri, harta sudah habis, tapi bukan habis total ya. Bukan, tapi enggak seberlimpah. Kemudian ketika Nabi pindah ke Madinah, Nabi kafaf, hidupnya pas. Karena Nabi kan dapat bagian dari pamasan perang. Jadi kalau ditanya Nabi dari mana? Dari usahanya, dari bisnis. Dan Nabi pada waktu di Mekah, di Madinah masih
masih ada kambing, masih ada apa di belakang rumahnya. Gitu. Apa sebagai bagian dari apa namanya kehidupan hari-harinya orang-orang sana. Memelihara kambing masih Nabi di Madinah sekalipun. Wallahu a'lam. Tetapi yang perlu dipahami, selain Nabi sendiri, para sahabat-sahabat, terutama yang besar-besar itu, itulah yang mendanai dakwah itu. Jadi kebutuhan dakwah itu didanai oleh sahabat-sahabat sendiri yang menghasilkan konsep juyubuna sundukuna itu. Ya, saku kita adalah tempat kas kita itu. Jadi setiap ada kebutuhan, nah, terutama yang besar-besar itu, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Affan, itu yang kan duitnya. Utsman bin Affan sampai meninggal duitnya nggak habis. Utsman itu di kandungan kaya, lahir kaya, muda kaya, dewasa kaya, tua kaya, meninggal kaya. Utsman itu. Utsman duitnya nggak habis. Abdurrahman sama. Abu Bakar sama. Jadi sahabat Nabi yang sembilan itu memang dia orang kaya, Pak. Dan Ashraf. Ashraf itu memang elit. Kalau bapak-bapak berkesempatan bergaul pasti tahu. Orang-orang di area situ emang nggak pernah miskin. Karena rumusan keuangan itu di putaran dia. Rumusan keuangan itu di putaran dia. Sama saya ingat tahun 98, 97. Saya kan pernah ditinggal di yang kayak gitu lah. Di komplek kayak gitu. Di tempatnya Laksamana. Lama saya tinggal di situ itu. Karena itu jamaah hajiku. Saya betul namanya orang super kaya dan elit itu zaman Orde Baru loh. Ini banget kan? Jadi kan kalau ada orang jualan, seingat saya itu jualan mebel 100 juta itu kan susahnya tak lagi zaman 1 juta zaman itu loh. Mungkin sehari habis, ditelepon teman-teman, bang mau telepon. Habis ketika, truk datang habis. Cepet banget ya jualan di antara. Makanya ada istilah, kalau kau jual kue gorengan di tempat orang miskin, kau nyari untung 500 perlu ngotot. Ini enggak boleh apa? 12 anu 1000 apa? Harganya kan seribuan berarti 12.000. Tapi kalau kau jual bala-bala di tempat orang kaya, nyari untung 10.000 gampang. Pak, bala-bala berapa? 20.000. Oh ya, boleh. Macam itulah kira-kira. Jadi Nabi itu ada di situ. Dan sahabat yang pertama kali Islam itu rata-rata di situ, kecuali beberapa yang kayak Bilal, ya. Yang mereka-mereka yang asyraf ini nggak kesentuh, Pak. Kayak Abu Bakar, ada yang nggak pernah nyakiti Abu Bakar? Nggak ada. Yang nyakiti Utsman? Nggak ada. Nyakiti Umar? Nggak ada. Nyakiti Ali? Nggak ada. Jadi disakiti itu yang memang kira-kira kalau bahasanya kayak gitu, emang orang yang lemah gitu. Cuma itu pendukung utama Nabi. Nah, pendukung utama Nabi itu orang lemah, tetapi dia punya kelas kuat samping Nabi itu. Abu Bakar itu waktu masih di Mekah, kalau sholat di depan rumahnya, bukan dalam rumahnya, terbuka sholat, tapi gak ada yang berani nyentuh oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar itu kalau sholat nangis sekali, orang-orang ini Abu Bakar ngapain? Orang kafir gak ngapa-ngapain. Itu gak suka katakan orang Padang itu kelihatannya terinspirasi oleh hidupnya Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu lahir kaya, di kandungan kaya, lahir kaya, lahir mulia, tua mulia, okay, ya. Pas masuk Islam dia mulia bersama Nabi, kekayaannya gak berkurang. Di akhirat masuk surga bersama Nabi, itu gak pernah susah hidupnya. Itulah filosofi orang Padang, ya kan? Kecil foya-foya, apa? Kecil apa itu? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu Abu Bakar tuh. Jadi ada sahabat-sahabat yang kayak gitu, Pak. Dan itu yang danai dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seluruh kebutuhan agama mereka yang danai. Ya pinter aja nyari uang, memang piawai orang lagi itu, piawai sekali gitu. Bingin uang, pertama kali masuk ke Madinah bikin masjid kan tuh. Nggak lama perlu perluasan masjid. Utsman mengeluarkan 25.000 dinar.
butuh air 35.000 dinar, butuh apa 10.000 dinar, butuh apa langsung, dan itu nggak habis-habis. Dan ternyata orang di area situ emang nggak habis-habis duitnya, Pak. Kok ada? Ya emang dia mesin uang. Nah yang ini nggak ada mesinnya uang nih, baru habis duitnya. Sak putaran mak nguk gede dia sak putaran. Ini kecil, nggak gede-gede duitnya. Allah pas. Ada lagi? Kita akhiri. Mari karena nggak ada. Nah, ada satu saat dari ikan itu. Nah, mohon bertanya, anak saya sudah dewasa, dulu dia sholat tapi belakangan saya tidak pernah melihat dia sholat. Oh. Saya ingatkan terus sampai agak sesak suaranya, namun dia jawab bahwa mama tidak usah pusing, toh nanti saya yang bertanggung jawab kepada orang kata saya sudah dewasa. Mohon nasihatnya, apa yang harus saya lakukan dalam hal ini? Masya Allah. Yang pertama, ibu pertama mendekatkan diri kepada Allah, terutama lewat qiyamul lail. Ya, di malam itulah ibu angkat doa, khusus sebutkan namanya. Salah satu doanya ikuti doanya Nabi Ibrahim, ij'alni muqima salam min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku yang orang yang mendirikan salat dan anak turunku. Sebutkan namanya. Ij'alni muqima salam wa min ibni. Nah, sebutin aja namanya. Kalau enggak bisa bahasa Arabnya, ya Allah jadikan ia, langsung sebutin namanya, menjadi orang yang menegakkan salat. Setelah kau doakan, yang kedua cari momen tepat kau bisa bisikin, tapi tidak sampai cerewet. Jangan pas datang dari kampus atau dari kerja langsung kau tanya sholat belum, enggak usah gitu. Kau bisikin menjelang tidur atau pas membangun tidur gitu. Termasuk tidak ada salahnya kalau ibu agak acting, tapi bukan acting, memang nangis ke anaknya gitu. Karena ini pernah dilakukan salah satu orang tua, nangis dia ngelihat anaknya nggak itu nangis, akhirnya anaknya terenyuh sekali gitu. Aku kayak gini mah nangis, aku mati aku kalau ngelihat kamu nggak sholat kayak gini. Terus namun nangis beneran karena dia emang nggak kuat. Nah mungkin itu juga bagian dari cara menasihati anak. Nah nomor 4 bisa, coba cariin temennya. Biasanya itu temen nih bocah remaja sama si SMA sama kampus ini, paling mulia itu temennya. Orang tuanya gak ada gunanya orang tuanya. Astagfirullah, nanti udah kawin baru itu butuh orang tuanya, karena butuh duit kan. Kalau sudah SMP 3 SMA, perguruan tinggi, orang tuanya gak ada gunanya, ngomong apa aja gak ada. Nah sehingga lebih bagus dilewatkan ke temennya, cari temennya gitu. Banyak sekali yang berhasil melewatkan ke temennya, atau kelewatkan dosennya atau gurunya yang paling favorit baginya, itu juga cepat masuk gitu. Jadi cari orang yang paling berpengaruh padanya. Nah, dilewatkan ke masalah-masalah, semoga nanti bisa masuk ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, mari kita akhiri sama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.